Halo bener, welcome back to Fans Boy lagi. Kembali lagi dengan gue, Evanudin Segment. Tiru sensitivitas pro player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas pro player yang paling mengerikan ya sensinya. Let's go. Oke, jadi siapa sensi pro player paling mengerikan kali ini kita bakal bahas, yaitu adalah sensi Evos Red Face ya. Ini sensi Redface ini memang luar biasa gitu ya. Kalau kalian lihat gameplaynya, Redface ini di kancah kompetitif itu PUBG Mobile ya, itu selalu kalau nggak jadi Terminator, Frager, pokoknya dia paling depan gitu ya. Makanya mungkin kalau kalian suka ngeras-ngeras gitu ya, tipenya emang Frager gitu ya, selalu menjadi bagian orang terdepan, kalian bisa nih review sensi ini atau coba-coba pakai sensi Redface ini gitu ya. Karena gue rasain sensi Redface ini dari dulu memang spesialis close combatnya yang sangat gila gitu ya. Nah mungkin kita langsung aja ke sensitivitasnya. Nah di sini gue sudah menggunakan layoutnya juga Redface ya. Nah kita bakal bahas dulu sensitivitasnya. Di sini gue sudah menggunakan sensitivitasnya Redface. Nah kita mulai bahas dari kameranya. Oke, Redface ini pakai kamera yang lumayan rendah, 50% ya. Nah, kemudian di ADS-nya juga sama kayaknya ya. Di ADS dan kameranya sama, di disable aja. Tapi kalau kalian pengen gonta ganti gitu ya di ADS-nya atau ya terserah lah ya. Itu balik lagi ke kalian. Jadi jangan terlalu matok gitu ya. Nah, untuk free look-nya ini 70, 80, 60 ya. Ini nggak matok ke kameranya, tapi menurut gue ini lumayan lah, agak rendah dikit tapi still okay gitu ya, still okay. Nah jadi kita langsung ke giroskopnya. Ini dia ya yang bikin sensinya Redface ini enak banget di close combatnya, yaitu di TPP noscope-nya, gila sih guys. Kalau kalian pakai sensi ini kepercayaan diri tuh langsung naik guys, langsung wah gila lah intinya ya. Ini untuk sensinya si Redface ini ya, Evos Redface ini. Tapi di kali tiganya ini tinggi banget sih. Mungkin kekurangannya itu doang gitu ya, kali tiganya yang sangat tinggi banget. Ya tinggal diturunin aja kalau misalkan kalian ngerasa sensi kali tiganya ini kurang enak gitu ya, silahkan aja. Nah itu kali tiganya. Dan overall di semua bagian kayak kali 6, kali 4, kali 2, ya kali 2 400 ya, tinggi ya. Ya tapi gimana ya, ya emang rata-rata sensi yang paling mantep itu kalau buat close combat itu enaknya ya tinggi-tinggi gitu ya. So itu dia untuk sensinya Giro Redface. Nah kita langsung ke ADS Giro-nya. Nah di ADS Giro-nya ini kayaknya nggak ada yang berubah ya, sama aja dengan Giro biasanya. Oke, jadi itu untuk sensinya Evos Redface. Jadi kita langsung upload to cloud, cloud management, share to cloud. Nah Redface ini main 3 jari ya. Ini sama banget kayak gua main 3 jari, dan kalau kalian juga user 3 jari silahkan aja nih ya dipakai, dicoba gitu ya. Nah ini gua dapatkan sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu ya, itu di live streamingnya masih ada Nimo dulu gitu ya. Sekarang udah gak ada ya, lagian ya Evos Redface sekarang lagi PMPLCA gitu ya, jadi gak bakal live dan gak bakal ngasih tahu kode sensi atau sensi yang terbaru gitu ya. So kita langsung copy and share untuk sensinya. Nah untuk layoutnya silahkan cek deskripsi ya, kode layoutnya ada di deskripsi kalau gak pengen komen seperti biasa. Ini layout 1, nah 3 jari ini ya, ini layout 3 jari. So kita bakal testing tipis nih sensinya Redface ini pakai layoutnya Redface juga gitu ya. Ini simple sih, layoutnya ini sangat-sangat sederhana ya. So kita coba tembak nih. Beuh, mantap ya. Kalau pakai layoutnya emang mantep guys, mantap betul. Dan dikali tiganya, kalau nggak pakai attachment bahaya sih, apalagi kalau berdiri ini bahaya. Nah kalau kita coba jongkok nih, oke. Kalau jongkok lumayan bisa kekontrol ya, tapi kalau misalkan berdiri itu bahaya sih. Untuk Android mungkin enak ya, karena gua sekarang testingnya lagi pakai Vivo nih ya. Ini enak sih kali tiganya, no ya. Mantap nih ya. Kali empatnya, beh. Ini kali empat the best ya.
Ini kali 4 the best, cok. Cuman agak berat ya di Android ya, karena gua nggak pakai attachment juga dan berdiri gitu ya, jadi airnya ya segini-gini aja gitu ya. Dan terakhir di kali 6 nya ini, apakah bisa spray M4? Kita coba nih ya. Oke, agak berat ya, agak berat. Nah, tapi kalau kita adjust nih, ini enak banget tuh ya. Oh, mantap sekali ya. Emang kayaknya ini lebih cocok ke sensi Android ya guys ya, untuk Red Face ini. Mantap banget ya guys ya. Oke, jadi itu untuk sensinya. Kode sensi udah, kode layoutnya silahkan cek deskripsi. Kalau gabung-gabung seperti biasa, nilai dari gua untuk sensinya Red Face ini yaitu 8/10 gitu ya, karena udah gak ada masalah. Cuman di kali tiganya mungkin ya, itu lebih ke playstyle sih. Kalau kalian pakai Android mungkin ini sensinya lebih cocok ya, tapi kalau misalkan pakai iPhone ini berlebihan gitu ya. Oke, kita langsung aja mungkin ke gameplaynya. Let's go. The blue team has scored for the first time. Watch out! Awesome.